Oke, lumayan nih teman-teman. Alternatif Napa Pijri. Halo teman-teman, balik lagi di Om Jaib Channel. Oke, di video kali ini kita bakal unboxing jaket lagi nih teman-teman. Oke, ini langsung aja kita bongkar nih. Ini masih disegel semua nih. Oke, ini masih disegel. Sekarang kita langsung buka aja teman-teman. Oke, kita buka dari awal biar nanti kalau ada apa-apa barangnya kenapa-napa bisa kita tukar teman-teman. Oke, ini kita cutter aja. Teman, kita bakal unboxing jaket anorak merek Elis nih teman-teman. Elis, nah ini dia penampakannya teman-teman. Oke, nggak ada apa lagi. Ini dia diplastikin teman-teman. Oke, plastik biasa, polosan. Sekarang kita langsung buka aja teman-teman. Ada iklan teman-teman, ada tukang apa itu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung buka aja nih si anorak Elis. Bacanya gimana teman-teman? Elis. Oke, ini dia penampakannya. Dia di depannya ada logo Elis nya teman-teman. Ini namanya jaket anorak mom 2. Kita langsung lihat aja tag-nya nih teman-teman, hang tag-nya. Elis. Ini dia. Ditemukan 1959 Perugia, Italia, teman-teman. Leonardo Servadio. Nih yang punyanya kali teman-teman. Make it beautiful, make it better. Nah, ini dia tipenya teman-teman, style. Warnanya navy, size-nya small, teman-teman. Oke, ini dia tipenya. Mon 2 jaket navy. Nah, ini anorak, teman-teman. Dia half zipper gitu. Dia cuma sampai sini zippernya. Nih. Oke, kita langsung jembreng aja, teman-teman. Nah, ini dia penampakan depannya nih, teman-teman. Oke, di bagian atas dia ada hoodie-nya, teman-teman. Nah, di dalam hoodie-nya dia pakai puring jaring gini. Untuk bagian hoodie-nya jahitannya ada dua gini, dia ada dua detailnya, dua jahitan dari atas ke bawah. Oke, di bagian adjusting hoodie-nya dia pakai lubang seperti ini teman-teman. Di sini ada tulisan Elis ke dalam teman-teman, warnanya silver. Ini bisa di adjust nih teman-teman. Oke, di sini nggak ada detail lain lagi, hanya seperti ini teman-teman. Oke, di bagian kanannya juga ada seperti ini, mirip-mirip kayak Napa Pijri teman-teman yang kemarin gua unboxing. Untuk videonya ada di sini teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita ke zippernya nih teman-teman. Zippernya cuma sampai bagian dada sampai sini aja, dia half zip. Di sini ada detail logo Elis. Di depannya ada logo Elis, belakangnya polosan. Di sini zippernya agak besar. Dia pakai CMZ, teman-teman. 8VA. Bukan IKK ya, teman-teman. Oke. Untuk bagian depannya ada logo Elis. Di sini ada button. Dia nggak ada kancing, ini bisa kantong Doraemon di sini. Senaruh barang. Oke, detail depannya seperti itu teman-teman. Di sini dia ada kantong, ada pocket. Dia nggak nyambung ke sini teman-teman. Kanan kiri dia ada pocket. Untuk bahannya dia pakai bahan nilon teman-teman. Oke, di bagian bawah dia dikaretin seperti ini teman-teman. Terus nggak ada adjusting juga buat apa? Ngetatin.
Oke, untuk di bagian sebelah sininya ada kancing. Kancing dia hanya sampai 3/4, pengen sampai ketiak nih teman-teman. Nah ini ya, dia juga kancingnya sama kayak di hub zip depannya. Sini ada logo Ilis dan belakangnya CMZ juga. Dia agak kecil dibanding yang ada di sini teman-teman. Oke, nah ini bagian dalamnya dia pakai puring teman-teman, puring jaring. Oke, di bagian dalamnya dia ada tag wash-nya seperti ini teman-teman. Ini apa ya, ini kosong ini teman-teman. Mon 2 keep away from fire. Oke, tag wash-nya gitu aja. Untuk bagian lehernya, bagian sini belakang leher dia ada logo Ilis dan sizing teman-teman. Ini size-nya S, made in China teman-teman. Oke, untuk bagian tangannya, lengannya dia sebelah kanan polosan aja, nggak ada logo apa-apa. Dia di lengannya pakai karet teman-teman. Wah, ini kecil banget nih, ukuran S. Oke. Nah, untuk sebelah kirinya dia ada logo seperti ini teman-teman. Logo mountain dan ada bacaan Ilis Heritage Serpina Alpine Sky. Ya, sama dengan lengan karet. Untuk bagian belakangnya polosan aja, nggak ada apa-apa teman-teman. Oke, sekarang kita ukur lebar dadanya nih teman-teman. Kita ukur lebar dadanya, ukuran S itu berapa dari ketiak menuju ke tiak ini. Kita ukur ini 50. Teman-teman. Untuk panjang ketiak ukuran S itu 55. Dan untuk panjangnya itu 71 teman-teman. Oke. Itu aja reviewnya. Ini bahan depannya nilon, bahan dalamnya dia pakai puring jaring. Oke, sekarang kita langsung ke onfitnya aja teman-teman. Oke, sebelum ke onfit, untuk bantu perkembangan channel ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, kita langsung aja ke onfitnya. Check it out. Nah ini dia teman-teman penampakan onfitnya. Ini ukuran S di badan gue yang 78 kilo dan tinggi 168. Kadarnya di bagian keteknya agak lumayan sempit, tapi nggak terlalu sempit sih, ngepas gitu aja. Nah di sininya dia karetnya agak sempit nih bagian sini nih, tapi looksnya sih keren sih teman-teman. Ini dia penampakannya nih. Ilis Mon 2 jaket navy. Ini ada kantong Doraemonnya teman-teman. Ini sih ada kancingnya. Tangan kita juga bisa masuk sini teman-teman. Oke. Hoodie-nya bisa dipakai. Ini navy-nya udah gelap. Sini ada lambang gunung Ilis Heritage. Oke, lumayan nih teman-teman. Alternatif Napa Pijri.
Ini tinggal nih kancingin. Nah ini kalau dikancingin bawahnya agak ketat karena dia pakai karet ini. Nah ini tuh ke bawahin seperti ini. Oke, kita lepas aja kancingnya seperti ini. Gimana teman-teman? Oke sini teman-teman. Red release. Oke, videonya sampai sini aja. Kalau suka sama video ini jangan lupa kasih like untuk bantu perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi teman-teman. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Oh iya, kalau mau beli atau mau lihat stokan jualan gue bisa langsung ke Instagram gue, ada di sini @om_sjaib. Teman-teman cek aja, kepoin. Tahu ada barang yang diincar, harganya dijamin di bawah retail teman-teman. Oke, gitu aja. Dadah.